Bobby! Hey! Bobby! Oh, nyangkut lagi ya? Bobby! Bobby! Hey! Bobby! Bobby! Hey! Waduh, nyangkut lagi, guys. Gue paling tinggi, gawat. Ngambek dia. Halo sahabat Dunia Satwa, balik lagi di channel saya Dunia Satwa. Hari ini kita nggak jadi lepas kekep, tapi saya masih ada PR buat ngelatih si Bobby, guys. Kira-kira Bobby hari ini terbangnya kayak gimana? Yuk langsung aja kita ke lokasi buat ngelatih si Bobby, guys. Nah guys, kalau misalkan kalian mau mampir ke sini, ke Cikarang, ini patokannya nih, WTS, Warung Tengah Sawah. Sebelah kanan saya nih, nah ada tulisan tuh WTS. Oke, kalian cek aja di map Cikarang Free Fly, guys. Nah ini kita ke lokasi buat lemparan, kita ada di ujung aja karena si Bobby masih belum anti pohon, guys. Dan di sini pemandangannya sih asik banget, guys, bener-bener full sawah dan indah banget pastinya. Jadi kesini tuh sambil main FF sambil refreshing, guys, apalagi anginnya kenceng banget, parah sih di sini anginnya. Kalau saya main di sini tuh biasanya nggak cukup sejam dua jam, bisa 5 jam, kadang sampai sore, guys. Jadi dari pagi sampai sore tuh kebanyakan nyantainya, kebanyakan ngobrolnya. Kalau lempar burungnya sih palingan paling banyak ya 5 kali. Nah ini jalannya hancur. Eh hey, Bu, mari Bu duluan. Ayo. Di sini kecil banget jalannya. Ayo pelan-pelan, siap. Karena yang sebelah hancur jadinya pada berebutan jalan yang bagus, guys. Wajar lah, tanah sawah masih gerak, masih goyang. Padahal sebelumnya ini jalanannya bagus banget. Wih, pemandangannya full sawah, indah banget pokoknya. Nah kemarin Bobby nyangkut di pohon sana, guys, ujung tuh tinggi banget. Kali ini kita coba pepetin lagi ke pohon ujung. Mudah-mudahan Bobby nggak nyangkut lagi pohon ujung. Karena kalau nyangkut lagi, wah PR banget, guys, pastinya, guys. Oke, di sini kayaknya cukup nih. Jalannya juga lebar, bagus. Jadi nggak jadi rebutan orang jalanan. Takutnya. Iya, Ibu. Katanya saya keren banget. Bukan burungnya. Orang tuh pada bilang burungnya keren banget, bukan orangnya yang keren banget ya. Yuk, nggak usah pakai lama-lama, kita coba lempar Bobby. Tapi kita lihat kanan kiri dulu, takut ada motor. Oke, Bobby. 1, 2, 3, go. Bobby. Woi, hampir nabrak ilham. Bobby. Weh, tinggi Bobby. Bobby. Hai. Bobby. Hai. Ih, pinter sekarang. Kontrolnya baik banget. Weh, anak pinter. Weh, landingnya juga pinter, guys. Udah bisa ngontrol. Tinggal latihan di pohon doang nih, guys. Ah. Jangan lupa, kalau pinter, kasih reward, guys. Kalau salah, jangan nggak kasih reward. Tapi beberapa kali harus kasih reward, guys. Karena dia juga nggak tahu, guys, itu salah. Oke, sip. Yuk lagi Bobby, terbang yang bagus, yang jauh. Kita coba Bobby main durasi, guys. Yuk, 1, 2, 3, go. Wih, dia ngambang, guys. Dia main anginnya tuh asik banget, guys. Santai. Wih, naik turun loh. Wih, udah mulai banyak gaya si Bobby, guys. Wih, ngebut. Ayo, terus, terus. Ayo, terbangnya semangat, Bobby. Kita coba kontrol, nggak usah dipanggil banget. Kita coba ngindar. Ayo, hei, 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 jangan ke motor, hei, 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 ah, gitu dong. Ayo. Bobby, hai. Good, dipanggil mau muter. Ih, cantik. Udah mulai, durasinya udah mulai bagus. Nggak detikan, nggak bumerang doang, guys. Kita tapi harus tetap kontrol dia. Kalau terbang terlalu jauh, kita panggil, guys. Oke, dia udah agak ke ujung. Kita kontrol. Oke, bagus. Arah ke sini, santai aja. Kalau masih arah ke sini, saya nggak terlalu teriak-teriak banget. Tapi kalau udah arah ke sana, saya pasti teriak-teriak manggil dia. Bagus, Bobby. Good. Ayo, lagi ya. Lagi, lagi, ayo. Lagi. Oh, sudah. Landing. Oke, anak pintar. Cantik. Pelan-pelan, guys. Sedikit-sedikit, guys. Nah, jadi kalau misalnya si Bobby ini, kita kasih makannya sambil latihan, guys. Nah, kayak gitu. Jadi kalau dia benar, pinter, kasih, guys.
Wah, kita langsung lempar lagi deh karena dia masih belum ngos-ngosan, masih belum capek. Tapi saya penasaran, pengen hitung waktunya, guys. Oke, kita coba hitung waktunya. Sip. Oke, Bobby, siap ya. 1 2 3 go. Saya takut dia landingnya ke motor, guys. Mudah-mudahan sih enggak. Oke, kita lihat. Masih asik. Go. Go. Shh. Go. Shh. Oke, bagus. Kita coba main di 1 menit. Oke, kita agak jauh dari motor, Ham. Kita geser ke sini, Ham. Agak geser ke sini ya. Oke, Bobby terbang. Hati-hati Bobby, ada mobil Bobby. Waduh, ngeri-ngeri guys, ada mobil. Wih, Bobby mulai terbang jauh banget. Bobby! Bobby! Hai, Bobby! 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 Hai, Bobby! Bobby! Wah, jauh banget. Bobby! Bobby! Hai! Bobby! Oh, nyangkut lagi ya? Bobby! Bobby! Hai, Bobby! Bobby! Hai! Waduh, nyangkut lagi, guys. Gue paling tinggi, gawat. Ngambek dia. Gokil, tinggi banget lagi tuh pohon. Waduh, PR banget. Ah, Bobby masih ngambekan, guys, berarti, guys. Padahal waktunya udah hampir 1 menit dia. Ah. Gitu deh. Jadi kita harus tahu karakter burungnya. Kalau yang ini ternyata nggak dikasih landing atau ditakutin, dia malah bablas ke pohon. Yaudah, kita ambil Bobby yuk. 2000 years later. Oke, guys, alhamdulillah si Bobby turun. Padahal tadi pohonnya tinggi banget tuh, yang itu tuh pohonnya. Tinggi banget itu dan anginnya kencang banget. Bobby ternyata pundungan, guys. Jadi si Bobby ini ngambekan lah istilahnya. Kalau dilempar, dihindarin beberapa kali, dia ngambek. Nggak apa-apa. Tapi yang penting udah kebaca karakternya. Kalau dia ngambek, berarti nyarinya pohon. Yuk kita coba lagi aja. Supaya si Bobby makin terlatih, guys. Pokoknya semangat buat ngelatih. Ya, kayak ginilah ngelatih itu. Nyangkut itu wajar, guys. Yuk langsung kita meluncur lagi, guys. Oke, guys. Kita cari tempat yang pas buat ngelepas si Bobby, guys. Ini anginnya sih kencang banget, asli. Tapi si Bobby ini pundungan banget. Aduh, ampun. Nah, di sini lagi musim tanam padi, guys. Jadi padinya itu hijau banget dan anginnya sih yang mantap. Ini pasti di mic juga kerasa kerusuk nih karena anginnya mantap banget, guys. Kenceng banget ini. Tapi nikmat banget. Pokoknya di alam kayak gini, di sawah kayak gini tuh saya paling suka banget, guys. Karena seru banget dan udaranya yang pastinya seger banget. Tuh, banyak petani. Kalau kemarin kan kita buat video jarang banget ada petani atau jarang banget ada orang-orang di sawah. Sekarang banyak banget, guys. Oke, kita lemparnya dari sini aja kali ya. Biar kalau dia nyangkut arahnya ke base camp. Kita dari sini aja deh. Nah, ini kebetulan ada motor di depan, jadi kita parkir aja. Barengin, lurusin. Ini udah mendung lagi, guys. Jadi mudah-mudahan nggak hujan nih. Kita coba lempar lagi aja, yuk. Bobby, jangan nangkal lagi, Bobby. Aduh, nakal banget sih Bobby. Yuk, Bobby, hap, 1, 2, 3, go. Kita lihat. Bobby. Hai, Bobby. Hai, Bobby. Hai, Bobby. Wih, di, Bobby. Hai, Bobby. Bobby, hai, Bobby. Bobby, hai, Bobby. Mau nyangkut di pohon pisang dia, Bobby. Hai, Bobby. Hai, Bobby. Pohon pisang ditabrak apa mau nyangkut dia nih pohon pisang nih. Waduh, duh. Tadi gawat, guys. Pohon pisang ditubruk sama dia, guys. Wah, ini asli anginnya kenceng banget. Dia aja tadi sampai ke planting-planting. Kita kasih reward lagi, jangan lupa. Ini gawat sih. Ada bangau terbang. Kita coba Bobby gabungin sama bangau, guys. Tuh. Bobby, tuh ada bangau, Bobby. Yuk, 1 2 3 go. Bobby. Bobby. Good. Wah, dia malah ke sini lagi arahnya. Kalau kata saya sih dia bisa balik ke base camp nih, guys. Ngambeknya. Bobby. Hai. Bobby. Bobby. Hai. Tuh kan? Bobby. Oh, enggak, muter. Bobby. Hai. Bobby. Hai, Bobby. Bobby. Hai, Bobby. Wih, muternya asik banget. Wah, saya ngeri ada motor nih. Bobby. Hai, 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 hai. Nah, dia juga di sini. Ah, gawat banget. Bobby, Bobby. Aduh, masih nyangkut pohon lagi nih anaknya. Ampun, ampun. Baru udah balik, udah manuver, udah enak. Masih nyangkut. Ini kalau nyangkut kayak gini harus cepat-cepat kita ambil.
Karena kalau nggak cepet-cepet kita ambil, nih kalian lihat nih, kalau Bobby nyangkut. Jadi kalau Bobby nyangkut, dia ngegelantung kayak gini guys, di pohon selalu kayak gini. Jadi kayak ngehantem pohon, terus akhirnya ngegelantung. Dan ini mau pohon dioyak-oyak pun dia nggak takut guys, tuh. Dia nggak takut, jadi nggak turun. Makanya harus diambil. Palingan ya bisa dipanggil kalau posisi dia udah bener, tapi kalau posisi dia ngegelantung kayak gini nggak bakal mau dia. Wah ada mobil lagi. Yuk kita coba terbangin Bobby lagi deh. Kita agak ngejauh dari pohon ini nih. Dia udah arahnya ke pohon ini terus. Begini deh perjuangan, pokoknya perjuangan buat FF. Sampai bisa bagus itu, sampai burung menitan dan lain-lain itu nggak gampang guys. Apalagi ngelatih burung bayi kayak gini. Bobby, yuk lagi ya. Bobby ya. 1, 2, 3, go. Wih langsung tinggi. Bobby, hai. Bobby, Bobby, hai. Bobby, Bobby, hai, 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 hai. Jangan pohon deh, Bobby. Aduh, hampir dia ke pohon. Gawat. Oke, nggak apa-apa. Masa ya harus nazar lagi, Bobby nyemplung lagi ke kolam biar Bobby nggak nyangkutan. Kemarin bagus. Sekarang nyangkut udah dua kali dia guys, tapi nggak jauh dari kita sih, aman. Oke, sip. Kita kasih reward lagi, jangan lupa. Ketika dia benar, kasih reward atau hadiah. Wow. Dia respon lolohnya emang kenceng banget guys. Tapi dia nggak respon sama spetan, sama sekali nggak respon sama spetan. Jadi kalau dikasih spetan tuh, dia nggak ngelirik sama spetan. Biasanya kalau burung-burung respon spetan, dia ngelirik sama spetan guys. Oke kita lempar lagi sebelum hujan. Ini anginnya udah mulai kenceng banget, parah sih. Oke Bobby, yuk lempar lagi ya. Bobby masih kuat guys, masih belum capek, masih aman. Dan ini anginnya juga enak banget. Yuk 1, 2, go. Bobby. Hai, Bobby. Bobby. Hai, Bobby. Bobby. Hei, lah ke petani. Oke guys, kita pindah ke lokasi berikutnya sama si Bobby. Karena Bobby masih belum capek guys tuh. Paruhnya masih aman, dia juga enggak ngos-ngosan. Kita kayak di sini aja nih, agak jauhan lagi karena dia nyangkutnya ke pohon sebelah sana, guys. Paling kalau di sini dia nyangkutnya ke base camp. Tuh. Sebenarnya jaraknya enggak terlalu jauh, guys, antara di sana dan di sini. Tapi jarak itu ngaruh banget sama si Bobby, guys, terbangnya. Yuk kita coba lagi. Dari sini aja nih pinggir. Saya tunggu dulu sampai motor lewat karena kalau enggak motor lewat duluan bahaya, takut si Bobby tiba-tiba manuver ngebalik. Nah, sip, motor sudah lewat. Yuk, kita lepas Bobby. Bobby, bismillah ya, udah mau mendung sekali lagi, ini terakhir. Tapi Bobby harus durasinya bagus, terbangnya bagus, jangan nyangkut, oke? Okay? Yuk, 1, 2, 3, Bobby, go! Bagus, Bobby! Hai, Bobby! Hai, Bobby! Bobby! Hai, Bobby! 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 Hap! Bobby, pintar! Bobby! Hai! Bobby, hai, Bobby, hai, Bobby, Bobby, shh. Bobby, Bobby, hai, Bobby. Aduh, gara-gara dia nyangkut mulu, jadi saya agak panik guys, makanya saya panggil. Padahal tadi udah ngontrol bagus. Bobby good, pintar sekali. Gitu dong nak, jangan nyangkut-nyangkut dong nak. Iya, iya pintar ya. Gimana kalau sekali lagi Bobby? Kalau terbangnya bagus saya penasaran guys. Yuk kita coba terbang sekali lagi. Ini masih oke banget, nggak capek guys. Karena kalau burung capek saya tahu. Kalau burung ngambek saya tahu. Kalau ngambek itu bukan karena capek, karena dia dihindarin sekali dua kali dia nggak kayak nggak apa ya. Ih gue dihindarin, akhirnya gue bablas aja deh gitu. Kalau burung capek baru biasanya langsung singgap gitu. Tapi ini masih aman, masih aman banget tuh. Sekali lagi deh, habis itu kita pulang ya Bobby ya. Oke bismillah yuk. Sekali lagi 1, 2, 3, go. Good Bobby. Bobby, hai, Bobby, 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 hai, Bobby, jauh banget, Bobby, 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 hai, nyangkut ke pohon ujung,
Oke deh guys, mungkin sekian konten kali ini, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua di rumah. Intinya Bobby udah bagus, tinggal kita ajarin terbang ekstrim aja, sama ajarin supaya dia nggak ngambekan nyangkut-nyangkut di pohon-pohon yang tinggi guys. Oke deh guys, pokoknya jangan lupa di like dan di share kalau misalkan kalian suka dengan konten ini, dan wajib banget untuk kalian subscribe channel Dunia Satwa supaya lebih semangat lagi membuat konten-konten yang lebih seru dan informatif tentunya buat teman-teman semua di rumah. Pokoknya semangat buat latih free fly, semangat buat free fly, semangat buat ngerawat hewan peliharaan kalian ya. Oke, saya sama Bobby mohon pamit, sampai jumpa di konten berikutnya guys. Bye bye. Bye.